Komandan Cirebon. Wih, ketemu kita. Nih lo, nih orangnya. Ya toh, Pak D tapi masih muda. Ya toh. Aduh, gimana Om Fik? Semalam nyampe jam berapa? Jalanan kali ini ditutup dari Cirebon, diantar sama Pak Deyus, penguasa Cirebon. Ini Om Leo Jakarta, ini belum kita masukin ke grup, nanti kita masukin. Yes, best, tidak takut, tidak malu. Waktunya makan siang. Kambing muda ini terkenal. Guci. Guci itu Selawi. Selawi itu Tegal. Tegal ya. Tegal sama Selawi beda mas ya. Wih, kambing. Sate. Nah, balibul. Ada? Beli ada? Kalau gitu beli sate sama satu ya? Iya, sama sate toh.
pahit terus, buah manis kayak sampean. Itu makanan sebenarnya tadi. Dan ini sisanya nih. Tiga biji, tiga tusuk, udah nggak kuat lagi. Habis ini ngantuk, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, tapi yang juga itu suka kita ada di sini. Kemudian bandul. Minum kopi. Kopinya manis, Mbak? Manis-manis, pahit. Udah dicobain belum? Ya, dicobain. Bener aja. Yakin aja manis ya. Mbak Toto. Tuh, salam buat Bes katanya. Kalau kemari mampir ke Guci, mampir temannya Mbak Nur Balibul. Katanya top orangnya. Mantap, keren. Segini masih ada di Guci, bayangin aja. Ya, foto Pak, foto dulu Pak. Ya kan? Orang datang ke Guci itu untuk mandi air hangat, kita pasang lampu, pasang ban. Itu kita. Di sini kita mau melewati hutan. Siapa tahu ada yang berterbangan di hutan. Itu kata masnya itu. Ah, iya. Ya, masnya. Ya.